Hey, what's up guys? So, hari ini kita nak buat chocolate chip ice cream dengan menggunakan pisang. Caranya sangat mudah dan juga murah. Jom kita start. Okay, first kita akan potong lebih kurang 4 biji pisang. Kemudian kita bekukan. And then, bila dah beku, kita akan blend bersama dengan 1/4 cawan susu dan juga 2 sudu peanut butter. Peanut butter ni tak wajib pun. Kalau tak suka, jangan letak. Blend sampai dia smooth. And then base untuk ice cream kita dah pun siap. Tengok rupa dia macam ice cream mahal. And then kita tambah topping yang kita nak. Untuk yang ni saya gunakan Nutella dan juga chocolate chips. Alright, gaulkan sampai rata. And then kita bekukan lagi sekali selama setengah jam. Alright, ice cream kita telah pun siap. Sangat sehat, sangat tak sehat dah. Dah macam-macam letak dalam ni. So inilah dia resepi chocolate chip ice cream versi bujang. Selamat mencuba.